digital di masyarakat. Sebenarnya kerja saya itu ya tujuh. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya ayyuhan zala minas samai ma'an fa'akhraja bi harapan kami event ini akan berkelanjutan sebagaimana program yang sudah kita sampaikan. Kenapa kita satu kalau tempat ini baru di launching tahun kemarin, dilakukan kemudian sekolah secara intensif oleh masyarakat dan ini butuh banyak. Yang pertama tentunya kami mewakili pemerintah Kabupaten Madiun dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga dan juga mewakili Dinas Infokom Bu. Dan juga mewakili Dinas Infokom tadi disampaikan oleh teman-teman. Jadi pintu masuk pariwisata ini tidak salah sebenarnya. Karena ketika kita berbicara sebuah program yang mempunyai daya ungkit paling tinggi setelah kita hitung adalah pariwisata. Jadi yang hadir di sini ini adalah bagian dari daya dukung wisata, termasuk Kominfo. Jadi saya sudah melihat ke atas, sudah mulai ada wifi. Jadi di wisata kita ini secara geografis 70% di pegunungan. Salah satu yang menjadi permasalahan pengunjung ini adalah jaringan internetnya itu yang memang menjadi permasalahan. Kenapa ini menjadi permasalahan? Karena ini adalah salah satu memberikan kenyamanan pengunjung. Nek putrane bermain air, bapak ibu bisa WA-an dengan keluarga atau teman-teman yang ada di rumah. Juga mungkin bisa, ini juga dari teman-teman UMKM yang kita undang, juga bisa melakukan kegiatan usaha di tempat wisata lewat jaringan internet. Jadi pentingnya IT ini memang sudah menjadi bagian dari yang tidak terpisahkan dari kita. Kemarin Bapak Menteri Kemenparekraf juga menyampaikan digitalisasi wisata, digitalisasi ekonomi kreatif.
Jadi sehingga panjenengan bisa menanyakan apapun dengan saya. Jadi kita edit pencahayaannya seperti apa, dicoba-coba. Paling